Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ini jumpa lagi dengan Bejo Kreatif. Saya mau mereview bedanya Jazz GK 2016 S sama RS. Nah, ini S. Nah, ini saya kasih tahu bedanya, guys. Ayo, silakan. Ya guys, bejana ini saya di interiornya. Bedanya pertama-tama di sini sudah saya ganti, guys ya. Ini kalau yang S ini bentuk tip, bukan double kayak gini. Ini sudah saya ganti. Kalau yang RS ini sudah asli bawaan dari pabrik sudah. Double D. Kalau S, yang tipe S enggak, belum double D, masih bentuk tip. Dan ini di apa ini, stir. Ini S enggak ada tombolnya. Kalau yang RS ini ada tombolnya ini. Di sini juga ada tombolnya. Biasanya tombol volume sama kontrol audio biasanya di sini, guys. Di sini ada. Terus ini kalau RS sudah di blubut, tertutup oleh kain. Kayak kalep, guys, sini. Ini tipe S enggak ada. Enggak ada kalepnya. Masih hampir sama dengan Jazz RS yang 2014 ke bawah, masih mulus. Kalau ini ada jahitan, kalau punya RS di sini ini ada jahitan, guys. Di sini ada jahitan dan di sini juga tombol masih belum install, guys ya, masih pakai kontak. Kalau RS ini sudah, yang ini sudah ada engine start. Nah, ini tipe 2000 tahun 2016. Ini masih manual. Kalau yang 2017 sudah, 2016 akhir kayaknya sudah apa? Sudah touch screen semua. Ini masih manual semua. Nah, dan di sini juga ada ini, ada bungkusnya. Nah, dan ini sebenarnya ini warna hitam metalik, guys. Ini cuman tak stiker ya, soalnya aku bakul stiker, guys. Nah, ini bakul stiker karbon 2D. Nah, ini terus ini stiker semua. Nah, ini lah. Di sini juga, ya, di sini kalau RS ini ada kacanya, kalau ini enggak ada. Nah, ini hanya ada satu nih. Nah, ini ada. Ah, ini. Ini, guys, ini bedanya interiornya. Dan ini di sini ini masih kotor, guys, loh, ini. Nah, ini ada tataan tangan, guys. Di sini ada. Ini tipe S, jadi enggak ada. Guys, ini masih kontak manual, guys. Nah, ini masih kontak biasa gini. Nah, kalau ini yang RS sudah ini start engine. Nah, ini coba kita nyalakan. Nah, kalau yang RS di sini ada apa, logo RS. Ini punya saya S, soalnya nggak apa-apa, yang penting Jazz model GK. Maaf, guys, ya. Ini di sini ada logo RS, sama. Ini saya biasanya suka dangdut, guys, dangdut. Ini, nah, ini sudah retract, guys, tapi ini sudah retract. Sudah retract, guys.
Nah, ini saya manual, guys. Nah, manual. Soalnya saya sukanya yang manual, pengen satu game belajar, guys. Cuman kenal botnya standar. Nah, ini kita coba. Ya sih. Si madem, guys. Langsung madem, guys. Istimewa. Oke. Ya, di sini bedanya ya di sini aja, guys. Ini berbubut. Kain berbubut, kain kayak apa? Sini. Ini. Kalep jahitan di sini, ada jahitan di sini. Yes. Sekarang kita apa ya, lihat eksteriornya. Nah, ini interiornya. Nah, cuman ini anduk ya barang, guys, pas aku pulang kampung, guys. Nah, ini. Ya, kita dari depan dulu, guys. Nah, ini dari depan. Ini velg sudah saya ganti dengan R16. Kalau asli bawaannya RS itu R16, cuma ini kalau S ini R15 asli bawaan. Ini, nah ini lampunya masih itu, masih itu belum HID. Kalau itu sudah ada dua lampu, kalau yang RS ini masih satu. Nah, dan ini fog lampnya satu, kalau RS di sini ada dua. Ini ada lampu tambahan lagi kalau RS. Ini ada lampu tambahan lagi di sini. Cuman kalau S nggak ada, cuman ada fog lamp satu aja. Dan lampunya ini sudah dua, dalamnya ini dua. Ini S soalnya. Ini kalau S belum ada logonya RS, nggak ada logonya kalau tipe S. Cuma ini tak kasih RS sendiri, ben kaya RS. Tipis-tipis, guys. Ya ini sama. Cuman bedanya ini di sini. Kalau bumpernya bedanya di sini. Kalau RS ada ini aja. Sama lampu depannya ini juga beda. Beda. Ini dalamnya beda. Cuman kalau bentuknya sama. Ke spion ini sama sih, cuman kalau yang 2016 akhir ini beda warna, nggak sama body warna gitu. Original. Oke, guys. Nah, ini. Nah, sama semua sih. Nah, ini bedanya nggak ada RS-nya, tak kasih Benboy RS. Oke, guys. Nah, lihat belakangnya. Bumper belakang ini mulus, guys, kalau S nih, guys. Enggak ada itunya. Enggak ada cekuknya. Kalau RS ada ini, guys. Ini agak kotaknya sedikit, guys, ini. Enggak terlalu mulus gini kalau RS. Ini mulus. Ini channel saya, guys. Jo stiker, Jo kreatif, ya sama. Nah, ini di sini ada logo S. Kalau ini tak ganti RS sendiri, guys. Nah, cek itu koyo RS, guys. Oke. Nah, lampunya belakang ini sama kayak, guys. Ini sama. Samaannya sih banyak, guys. Cuman ya ada beberapa perbedaan. Nah, ini. Ah, satu lagi, guys. Ini enggak ada kalau S, guys. Ini tak belikan sendiri. Tak belikan sendiri sekitar harga 800 online. Cuman sampai sini ini pecah, guys, paketnya ini, guys. Ini retak ini, guys. Terus tak kasih stiker karbon 2D lagi, guys.
ben ketok manis guys. Nah, ini kalau RS ada, bawaan asli ada guys. Ini tipe S ya ada, polos jadi kelihatan resin. Nah, ini kalau S ini aja mampu di sini. Ini bawaan sendiri tambahan. Kalau ini ada talang air, cuman tak cepet cek ketok. Iku guys, cek ketok street. Nah, ini anak dan istri saya lo. Oke guys, di sini jeru ini kayak kandang. Nah, ini juga bumper guys. Masih karbon. Bedanya di sini ini lebih ada lubut, ada pembungkusnya. Guys, ini sekedar wawasan saya guys. Terima kasih guys sudah melihat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Oke, assalamualaikum.